Hello. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua hari ni? Nina doakan semuanya sihatlah di samping keluarga yang tersayang. So, untuk menu kali ni, Nina nak sharekan cara macam mana Nina buat ayam goreng mamak. Nina, kenapa ayam goreng mamak saya ni tak merah? Nina, kenapa ayam goreng mamak saya ni rasa dia tak sama macam kat kedai mamak tu? Okey, hari ni nak akan sharekan cara macam mana nak buat ayam goreng mamak ni. Yang paling simple, paling cepat, beberapa bahan saja yang perlu digunakan. Dan apa yang paling penting sekali adalah cara kita menggoreng. Ada teknik yang betul untuk kita menggoreng supaya dia kekal rangup. Jom tengok sampai habis. Okay, for the first, Nina sediakan blender. Nina akan blend beberapa bahan ni, iaitu Nina masukkan dulu bawang besar. Bawang besar ni, okay, untuk semak ni sebahagian bahan boleh tekan di bawah description tu. Masukkan juga 2 ulas bawang putih berserta dengan dalam lebih kurang 3 inci halia macam tu. Dan Nina blend sehingga lumat. Dekat sini, Nina gunakan sepeha ayam dan juga 2 ketul rangka yang Nina dah potong setengah-setengah macam tu. Okey, dan Nina terus tuangkan bahan yang kita dah siap blend tadi. Nina masukkan 1 sudu ketumbar dan juga setengah sudu jintan. Nina masukkan dekat sini lebih kurang 1 sudu serbuk lada putih berserta dengan serbuk kari. Serbuk kari ni secukupnya atau lebih kurang dalam 3 hingga ke 4 sudu macam tu. Nina masukkan juga serbuk lada lebih kurang dalam 2 sudu macam tu. Dan juga serbuk kunyit lebih kurang dalam 2 sudu juga macam tu. Tak lupa Nina masukkan dalam 2 tangkai daun kari dan juga garam secukupnya, lebih kurang dalam 1 sudu KFC penuh tu garam. Dan juga Nina letakkan sedikit cukup rasa dan Nina gaul sehingga rata. Kalau ada slice of lemon ataupun limau, bolehlah kita perahkan sedikit supaya dia adalah ejen untuk melembutkan ayam kita. Dan Nina masukkan lebih kurang dalam 1 sendok besar macam tu tepung beras. Okey, dan Nina gaul rata. Nina letakkan juga pewarna, tapi Nina tak gunakan pewarna kat sini. Nina hanya menggunakan sirap saja yang ada dekat rumah ni. Sirap secukupnya sehingga warnanya bertukarlah jadi macam ni . Dan Nina perap sehingga 1 jam. 1 hour later. Pastikan ya bila nak panaskan minyak menggunakan api yang sangat besar dan selepas tu turunkan suhu kepada sederhana dan teruslah goreng ayam kita tu. Okey. Nina gorengkan kat sini, Nina masukkan sahaja, tak kira, Nina gorengkan kat sini lebih kurang dalam 5 minit sahaja dan Nina akan angkat selepas tu supaya kita nak buat teknik menggoreng 2 kali supaya ayam kita ni lebih rangup. Okey. So, dah lebih kurang dalam 5 minit macam tu, Nina dah nampak dah ayam Nina ni berubah warna dan Nina flip over. Dan Nina angkat setelah lebih kurang dalam 5 minit macam tu untuk Nina restkan dulu ayam kita sebelum kita goreng balik, okey? A few moments later. Cukup dah tempoh 5 hingga 10 minit Nina restkan ayam dan Nina gorenglah balik ayam ni. InsyaAllah kalau gunakan teknik ni, insyaAllah ayam kita akan super-super rangup dan sangat juicy di dalamnya. Sebab apa? Pertama, kita dah perap tadi ayam kita selama 1 jam. InsyaAllah dia akan sangat-sangat lembut dia punya isi dia. Dan kedua, kita gunakan teknik menggoreng 2 kali tadi, insyaAllah akan sangat-sangat rangup di luarnya. Menggunakan teknik ni, insyaAllah ayam goreng mamak kita akan menjadi. Okay? Dan nampaknya ayam ni macam dah siap dah. Okey, so Nina toastkan dan Nina mula untuk hidangkan. Dah siap ayam goreng mamak ni. Ha, sesuai lah dimakan dengan apa? Ha, lauk kari boleh. Makan pula dengan ikan goreng ada lada sikit. Ya Allah, sedap gitu. Kan? Ha. Dan insyaAllah rangup dia. Ha, okay. Allah je yang tahu. Okay. Ha, try buat dulu. Okay, jom kita dengar macam mana cara ataupun macam mana kerangupan dia tu.
Nampak tu rangup kan, dan sangat berjuicy. Nampak tu Nina sampai terkeluar-terkeluar dia punya juicy dia tu. So Nina harapkan semua boleh mencuba resipi ayam goreng mamak ni, okay? Dan semua bermanfaat lah untuk semua, okay? Kalau yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada Nina. Nina harapkan semua daripada kita pun baik-baik saja selepas ni, insyaAllah. So akhir kata, jangan lupa subscribe, like and share, hit the bell notification untuk pelbagai menu menarik daripada Nina. Nina sayang semua. Okay, Nina pun nak teruskan makan. So akhir kata, assalamualaikum, bye bye. Mm-hmm.